السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلا بركات الإمام أبو حامد الغزالي dalam kitabnya Bidayatul Hidayah muka surat 146 fasal kedua, adab-adab orang alim. Adab-adab seorang guru. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Pertama, ihtimal, iaitu banyak sabar menanggung kesusahan. Dua, lambat marah. Ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali terhadap orang yang zalim kerana mencegahkan dari kezalimannya. Lima, memilih tawaduk, iaitu merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majlis orang ramai. Keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. 8. Membimbing murid yang bebal. 9. Tidak memarahi murid yang kurang pandai. 10. Tidak malu daripada berkata aku tidak tahu, iaitu bagi masalah yang tidak diketahuinya. 11. Memberikan perhatian kepada yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. 12. Menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. 13. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. 14. Melarang murid dari belajar ilmu yang dapat memudaratkan. 15. Melarang murid dari mengkehendaki yang lain dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. 16. Melarang murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari menuntut ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang berkenaan dengan memperbaiki zahir dan batin dengan takwa. 17. Memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya, iaitu ilmunya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di dalam bab ini Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala membahaskan tentang adab mengajarkan ataupun penyampaikan ilmu dan seterusnya adab mengambil ilmu, iaitu adab seorang murid dalam mengambil ilmu, dalam mempelajari ilmu. Secara umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia ini dengan ilmu. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencipta Nabi Adam alaihi salam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka permulaannya malaikat tidak bersetuju. Kerana apa? Kerana ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima', adakah kamu wahai Tuhan ingin menciptakan satu makhluk yang akan mayufsidufiha, yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, wayasfikuddimak, dan mereka akan menumpahkan darah satu dengan yang lain, iaitu bergaduh dan berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala apabila mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, maka para malaikat tunduk dengan keagungan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha menyeluruh.
sehingga mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan manusia. Dalam surah Alaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang diturunkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam menceritakan tentang kejadian manusia daripada seketul al-alaq, yakni seketul, segumpal darah, yang mana sebelum tu daripada air yang hina, yakni kehinaan manusia dan kemuliaan manusia. Allamal insana ma lam ya'lam, maksudnya dengan ilmu maka di situ terdapat kemuliaan, keagungan manusia. Yakni seorang manusia itu dimuliakan dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan di kalangan makhluk yang diberikan ilmu, tidak ada orang yang lebih mulia ataupun yang lebih banyak ilmunya berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa kana fadlullahi alayka azima, sesungguhnya pemberian Allah, anugerah Allah kepada kamu sangat besar. Dan antara yang dimaksudkan dengan anugerah tersebut adalah ilmu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa 'allamaka ma la takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu-ilmu yang sebelum itu tidak pernah kamu ketahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, mintalah kepada Tuhan, Rabbi, ya Allah, zidni ilma, tambahkanlah ilmu aku. Sedangkan Rasulullah itu memang tugasnya itu untuk mengajar, bu'ithu mu'allima, aku diutuskan untuk mengajar dan sebagainya. Akan tetapi tidak pernah, hatta Rasulullah yang paling luas ilmunya di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diperintahkan untuk meminta daripada ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita doa-doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang dibawa ataupun yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara khusus, ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan secara umum, setiap ilmu yang dipelajari dan diamalkan atau disampaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu dianggap ilmu yang bermanfaat. Sebagai contoh, ilmu-ilmu selain daripada ilmu syariah, kalau ianya dipelajari dengan niat yang betul, ianya digunapakai dengan cara yang sesuai ataupun secara yang telah diajarkan oleh syarak, maka ilmu itu juga dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat walaupun ianya bukan ilmu agama. Dan ilmu agama pula kalau dipelajari ataupun diamalkan atau disampaikan bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan punca utama kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini, khususnya ilmu agama. Ilmu agama kalau dipelajari, diamalkan dan disampaikan bukan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ia merupakan salah satu asbab kerosakan di atas muka bumi ini. Waliyaz billahi tabaraka wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Salah satu cara untuk mendapat ilmu adalah dengan takwa. Dengan takwa kita mendapat ilmu, dan sama ada mendapat ilmu directly daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Kahfi, atina rahmatan
atina rahmatan min wa 'allimna min ladunka ilma fa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamna min ladunna ilma. Yakni Nabi Musa alaihi salam telah berjumpa dengan Sayyidina Khidir, yang mana Khidir itu dia punya sifat ataupun dia punya description, atina rahmat fawajada abda min ibadina atainahu rahmatan min indina, yakni diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan ilmu directly daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ni satu kita dapat melalui guru, satu lagi kita boleh dapat directly daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat, dengan takwa dan dengan mengamalkan dulu dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan guru. Man amila bima alima awrasahu Allahu al-ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu yang telah dia pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Malam ya'lam. Naam. Dan wasilah yang terbesar juga untuk kita dapat ilmu selain directly daripada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti mana kami telah utuskan kepada kamu rasul di kalangan kamu, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, wa yuzakkikum, dan membersihkan hati-hati kamu daripada kotoran dan dosa, wa yuallimukum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab, dan mengajarkan kepada ilmu kitab, wal hikmah, dan juga hikmah kebijaksanaan, ataupun setengah ulama tafsir menafsirkan sebagai sunnah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kamu ilmu-ilmu yang tidak kamu ketahui, dan mengajarkan kepada kamu ilmu-ilmu yang tidak kamu ketahui. Makin banyak kita mengamalkan daripada adab-adab kenabian, makin banyak kita mengamalkan daripada akhlaknya Rasulullah, makin banyak kita mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan kita, maka itu menjadi asbab untuk kita diberikan ilmu daripada Allah directly, dan juga mendapat kefahaman yang lebih dalam terhadap ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka adab sebagai seorang guru yang disebutkan di sini oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala ada 17. Yang pertama, al-ihtimal ay qabul ma jaa bihi talamizatuhu min al-mas'alah wa ma yatba'uhu ay as-sabr ala dhalik. Yaitu menerima kekurangan ataupun bersabar atas sifat-sifat anak murid dalam mengajarkan ilmu kepada mereka. Naam, kadang-kadang soalan-soalan yang datang daripada anak murid ataupun perangai-perangai ataupun mungkin kurang adab anak murid sewaktu berada dalam majlis dan sebagainya, maka guru sebagai seorang guru sabar agar supaya anak murid itu dapat mengambil manfaat. Antara yang disebutkan oleh Allah tentang Rasulullah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Rasulullah, fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kamu berlemah lembut dengan mereka, iaitu dengan sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau kamu kasar dalam perkataan, keras dalam gerak-geri ataupun perbuatan kamu, maka mereka akan lari daripada kamu. Bila mereka lari, maka tak boleh mereka mendapat manfaat daripada ilmu kamu. Jadi dengan seorang guru bersikap lemah lembut, berkasih sayang ataupun menunjukkan sifat kasih sayang kepada anak murid, walaupun dengan kekurangan adab yang dipamerkan oleh murid kepada guru tersebut, maka murid itu akan mendapat manfaat. Tapi guru kena sabar. Kalau tak sabar, dibiarkan anak murid macam tu, waliyadzubillah, anak murid tu tak mendapat manfaat.
Naam. Wathani luzumul hilm, yakni lebih kurang sama juga macam pertama, fil umur, yakni bersopan santun kepada anak murid, bersopan santun kepada anak murid. Al-thalith al-julus bil haibah ay ijlal julasaihi ala samtil waqar ma'itraqir ra's. Naam. Yang ketiga, duduk dengan haibah, yakni guru duduk dengan adab sehingga anak murid merasakan kewibawaan ilmu tersebut. Yakni bukanlah nak duduk dalam keadaan orang takut kepada kita, akan tetapi duduk dalam keadaan adab sehingga mereka-mereka yang duduk dengan kita dapat merasakan adab terhadap ilmu tersebut. Sebab itu disebutkan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisus sakinah wal waqar, yakni penuh dengan ketenangan, sehingga ka'anna ala ru'usihim at-tayr, sehingga seakan-akan ada burung-burung boleh berhinggap di atas kepala-kepala as-sahabah, punya tidak mereka bergerak, punya still mereka duduk bersama Rasulullah sehingga burung-burung boleh hinggap di atas kepala mereka. Maksudnya apa? Maksudnya dalam duduk dalam majlisnya Rasulullah, sahabat menunjukkan adab yang tinggi, tidak berkata-kata, tidak bergerak. Sehingga dikatakan bahawa ini merupakan salah satu adab bersama guru, yakni kalau boleh bila berada di hadapan guru ni tak toleh kiri, tak toleh kanan, tak tengok jam, tak tengok handphone dan sebagainya. Naam, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Semakin tinggi adab yang ditunjukkan, maka semakin banyak keberkatan ilmu yang akan diperolehi oleh anak murid tersebut. La ilaha illallah. Naam. Ala samtil waqar ma'itraqir ras. Maksudnya guru pun tidak banyak bergerak, tidak banyak toleh ke kiri dan kanan, akan tetapi menunjukkan as-sakinah, istirkha'il ain dan merehatkan mata. Ya, ini maksudnya. Naam. Warabi' tarku takabbur ala jami' ibad illa 'ala adh-dhalamah, dan seorang guru itu tidak seharusnya bersifat takabur. Bahkan setiap orang, sama ada dia guru ataupun dia siapa-siapa pun, tidak seharusnya dia mempunyai sifat kibar kepada sesiapa pun, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan dia patutnya merasakan bahawa dia orang yang paling buruk keadaannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ini, sehingga dengan dia merasakan perkara tersebut, dia tidak akan menuntut haknya daripada orang lain. Bila dia merasakan perkara tersebut, dia tidak mengharap dihormati oleh orang lain. Jadi kalau dia tidak dihormati, dia tak terasa. Kalau orang tidak memberikan haknya, dia pun tak terasa. Kalau orang menzaliminya pun, dia tak terasa, sebab dia rasa dirinya tu tak layak pun untuk mendapat apa-apa. Dan kalau dia diberi pujian dan sebagainya, dia akan salurkan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana milik Allah segala kemuliaan dan segala pujian. Kecuali ada beberapa tempat yang mana guru itu boleh ataupun seorang itu boleh tunjukkan sifat macam action lah sikit kepada orang-orang yang zalim, mutajahiri nabi zulmihim, yang tidak malu untuk melakukan kesalahan ataupun kezaliman secara terang-terangan. Takabbur alal mutakabbir sadaqah, disebutkan bahawa ya ini macam kita tunjukkan action sikit depan orang-orang yang action, itu satu sedekah. Bukan untuk apa, untuk nak ajarkan dia jangan action sangat. La ilaha illallah. Naam. Dalam ayat walladzina ma'ahu ashidda Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda wa 'alal kufari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang bersama Rasulullah, walladzina ma'ahu. Ma'ahu di sini boleh diertikan mereka-mereka yang berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada as-sahabah dan ahlul bait. Walladzina ma'ahu asyidda, ataupun orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam setiap zaman. Sifat mereka apa? Asyidda wa 'alal kufar. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Asyidda di sini bukanlah keras ataupun menunjukkan
kurang adab kepada orang-orang kafir, tapi asyidda'u 'alal kufar di sini bermakna dia tegas terhadap pegangan Islam, agama Islam, apa-apa yang baik dan apa-apa yang tak baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berpegang kuat kepada perkara-perkara tersebut, tidak terkesan dengan apa yang dibawa oleh orang-orang kafir, tidak terkesan dengan pandangan orang kafir, tidak terkesan dengan apa yang yang dimiliki oleh orang-orang kafir, tidak terkesan dengan kemajuan keduniaan orang-orang kafir, kerana apa yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah daripada nikmat dan daripada kelebihan dan sebagainya, itu yang terbaik. Maka kita takkan malu nak mengamalkan agama di hadapan orang-orang bukan Islam, sebab kita rasa Islam tu lebih mulia. Maksudnya, jadi di sini asyidda'u 'alal kufar, yakni firm dengan orang-orang kafir, maksudnya kita ada kita punya prinsip, kita ada kita punya adab, kita ada kita punya akhlak, maka kita tidak akan tolerate perkara-perkara yang terkait dengan adab dan akhlak dan syariah. Adapun daripada perkara-perkara yang boleh kita tolerate dengan orang-orang bukan Islam, maka kita tolerate. Nak menunjukkan keindahan Islam, nak menunjukkan keindahan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ruhama ubainahum, dan bersifat kasih sayang antara satu dengan yang lain, sifat orang Islam. La ilaha illallah. Naam, zajran lahum ala zulmi ala zulm. Az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Seterusnya, itharut tawadu' fil mahafil wal majalis, memilih untuk merendah diri khususnya dalam majlis-majlis dan sebagainya. Dan sifat merendah diri ni seperti yang disebutkan, tawadu' fil qalb, sifat merendah dirinya asalnya di dalam hati. Tidak bermakna sifat tawaduk ni kita kena duduk dekat belakang, kita kena duduk dekat tempat susun selipar ataupun tempat letak selipar, tapi walaupun kita berada di hadapan, tapi kita merasakan diri kita ni tak layak, seperti mana kita sebutkan tadi, tak layak untuk mendapat apa-apa kepujian, apa-apa kemuliaan. Tapi kalau dah memang kita imam, takkan imam nak semayang kat saf yang terakhir kan, imam kena semayang kat depan lah. Tapi dia tak rasa diri dia yang paling baik. Mungkin dia rasa orang-orang kat belakang lebih baik, tapi sebab dia ditugaskan untuk berada di depan, jadi dia terpaksa berada di depan. Tapi dia tak pernah sedikit pun merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain. Wahakadha, bila kita sentiasa melazimi sifat tawaduk, merendah diri, maka kalau kita dikedepankan, kita ke depan. Kalau kita tak dikedepankan pun, kita tak ada terasa yang, oh kenapa orang tu tak ajak aku duduk tempat VIP ataupun duduk di depan dan sebagainya, dia tak kenal ke aku siapa, aku ni belajar apa dan sebagainya, bla bla bla. Maksudnya dia tak ada terasa. Ya, ini kalau dia dikedepankan, ke depan. Tak dikedepankan, malish, tak ada masalah. Bahkan disebutkan oleh salah seorang yang baru meninggalkan kita, Al-Habib, ataupun yang diceritakan oleh Habib Ali Jufri tentang abah kepada Habib Abu Bakar Adani, Habib Ali Mashhur, Habib Abu Bakar Adani bin Ali Mashhur. Habib Ali Mashhur ni abah kepada Habib Abu Bakar Adani yang baru meninggal dunia ni. Dia seorang yang kira orang panggil dia singa podium lah, maksudnya bila bercakap tu penuh dengan semangat dan sebagainya. Akan tetapi kalau dia hadir majlis-majlis, dia akan lebih memilih untuk berada dekat dengan pintu. Maksudnya dia tak nak ke depan. Kalau orang tak kenal dia, dia lebih suka untuk berada di belakang lah. Maksudnya dia tak akan ke depan, kecuali kalau memang dah dijemput ke depan. Tapi kalau tak, padahal dia mustasyar sultan, ataupun dia merupakan orang-orang yang orang alim yang ditugaskan untuk memberi nasihat kepada pembesar dekat salah satu mantiqah dekat Yaman, dekat Ahwar. Akan tetap, dan kalau bila Habib Ali Mashhur ni datang untuk ada perjumpaan, meeting dengan pembesar tersebut, maka pembesar tu yang tak sabar-sabar nak tunggu kedatangan Habib Ali Mashhur. La ilaha illallah. Haibah, yakni kewibawaan seorang alim yang beramal dengan ilmunya, yang menjaga daripada adab-adab kenabian dan sebagainya, hatta pembesar-pembesar tunduk kepada mereka. La ilaha illallah. Naam. Wahakadha,
ramai orang-orang salih yang kita lihat, mereka ni lebih suka berada di belakang daripada di depan. Itharu tawadu. Setengah orang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan mereka, setengah orang Allah tutupkan kemuliaan mereka. Setengah orang nampak kemuliaannya, dizahirkan kemuliaan mereka. Setengah orang ditutup kemuliaan mereka. Tapi walaupun ditutup, masih lagi ramai orang yang mana sentiasa bersangka baik kepada kekasih-kekasih Allah, mereka masih lagi mengkedepankan mereka. Dan pada hakikatnya, orang-orang yang seperti Imam Ghazali sendiri, walaupun dia lebih memilih kepada tawaduk, tapi sampai sekarang orang masih kenal dia. Maksudnya dia orang yang masyhur, dia orang yang dikenali, walaupun bukan hanya di zamannya, tapi setelah berapa ratus tahun dia meninggal dunia, kurang lebih 900 tahun dia meninggalkan kita, kita masih lagi kenal Imam Ghazali, mengambil manfaat daripada Imam Ghazali. Dan dekat akhirat nanti, kemuliaan dan kemasyhuran yang Allah akan berikan kepada orang-orang alim seperti Imam Ghazali, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan seumpamanya lebih masyhur daripada apa yang mereka dapat dari di dunia ini. Kerana di akhirat nanti semua orang akan kenal semua orang. Semua orang akan tahu darjat semua orang secara realiti. Adab seterusnya, tarkul hazl al-la'ib wad-da'abah, iaitu kurang bermain-main ataupun berjenaka. Iaitu seorang alim ni bukanlah kena strict serius sahaja, boleh sikit-sikit, tapi jangan terlampau banyak berjenaka ataupun jangan terlampau banyak bermain sehingga kurang haibah, ataupun sehingga anak murid itu kurang rasa haibah kepada guru tersebut. La ilaha illallah. Wassabi' arifku bil muta'allim, berlemah lembut dengan orang yang belajar dengannya. Fit ta'allum wa ta'ani bil muta'ajrif, dan berlemah lembut juga dengan orang yang kadang-kadang nampak macam sombong. Ada anak murid kadang-kadang cara dia soal guru dia tu macam dia ni lebih pandai daripada gurunya. Jadi hatta dengan orang-orang macam ni kita berlemah lembut, ataupun kadang-kadang ada juga yang tak pandai nak tanya soalan. Jadi dengan mereka pun kita kena sabar, cuba untuk memahami apa yang mereka nak tanya. Dan terangkan kepada mereka. Ada juga anak murid yang belajar daripada kita, wa yadda'il ilm wa la ya'lamuhu. Dia claim macam dia pandai ataupun dia mempunyai ilmu, tapi sebenarnya dia tak tahu. Jadi kita macam mana nak perbaiki keadaan dia, macam mana nak ajar dia agar supaya jangan belagak pandai ataupun bajet pandai. Lebih kurang macam tu, dengan perkataan ataupun perbuatan kita, macam mana kita boleh nasihat dia agar supaya keadaan dia tu dapat berubah. Kerana apa? Kerana orang yang merasakan diri dia dah tahu, maka pada hakikatnya dia tak tahu. Selagi mana kita rasa tak tahu, kita akan belajar. Tapi bila kita mula je rasa kita ni dah tahu, dah pandai, khalas, kita akan berhenti belajar. Maka orang yang pandai, dia tak pernah rasa diri dia pandai. Orang yang ada ilmu tak pernah rasa diri dia ada ilmu, sehingga dia sentiasa menuntut ilmu. Bahkan salah satu adab yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain, Al-Adab Fid-Din, Imam Ghazali menyebutkan luzumul ilm, sentiasa mendampingi ilmu. Sifat orang yang berilmu ni, dia sentiasa mendampingi ilmu. Mendampingi ilmu ni maksudnya pagi, petang, siang, malam dia disibukkan dengan ilmu. Tu baru orang alim betul. Kadang-kadang sekarang ni kita ni yang nak dapat satu hari dipanggil orang yang betul-betul menuntut ilmu pun susah. Daripada pagi sampai malam betul-betul berada dengan ilmu tu pun susah. Sedangkan ilmu tu, al-ilm la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu tak akan berikan sebahagian daripada kamu sehingga kamu berikan keseluruhan kamu kepada ilmu tersebut. Baru kamu akan diberikan ilmu. La ilaha illallah. Sebahagian orang alim ataupun Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf menceritakan tentang gurunya Habib Ahmad ataupun Habib Muhammad bin Hadi Segaf,
setiap kali dia berjumpa dengan gurunya, gurunya akan tanya, walaupun dia dah orang alim, maksudnya dah graduate dan sebagainya, setiap kali jumpa, kamu sekarang ni tengah baca kitab apa, kamu baca kitab tu tengah baca bab apa dan sebagainya. Itu je dia tanya, tak pernah tanya benda-benda lain, sentiasa tanyakan tentang ilmu. Ha, bahkan adab memberi fatwa ataupun apabila kamu ditanya soalan, adab dia kalau kamu tak baca masalah tu lebih daripada 3 hari, kamu tak beritahu masalah tu. Maksudnya nak make sure ilmu yang kamu sampaikan tu betul. Kita kadang-kadang baru baca masalah tu sekali, dua kali, khalas, orang tanya je terus jawab. Ha, sedangkan adab dia, hatta dah tahu dah, mungkin dah baca 10 kali, mungkin dah baca 20 kali, ha, tapi bila orang tanya, check balik. Sebab apa? Sebab masalah ilmu agama, masalah-masalah fiqah ni, bila kita jawab, bagi pihak syariah. Jadi bukannya satu perkara yang main-main. Jadi kalau boleh, make sure benda tu. Dan adab yang seterusnya yang disebutkan, kalau tak silap, jangan malu untuk nak mengatakan tak tahu ataupun saya akan check balik. Kadang-kadang rasa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ada orang datang dari jauh, dari negara lain, dengan banyak masalah untuk berjumpa dengan Imam Darul Hijrah. Imam Malik ni famous kan, imam ataupun mufti besar dekat kota Madinah. Jadi orang tu datang dengan kurang lebih 30 masalah agama yang dijawab oleh Imam Malik hanya 2 atau 3. Yang lain semua dia cakap la adri, aku tak tahu. La ilaha illallah. Luzumul ilm. Disebutkan bahawa Al-Habib Abdullah bin Umar Ash-Shatri, dia kata kalau anak murid dia datang kat dia nak belajar, kalau tak ulang apa yang nak dipelajari itu 25 kali, jangan baca dekat dia. Satu muka surat tu, katalah hari ni nak belajar kan muka surat ni, contohnya, anak murid dia kena ulang 25 kali dulu sebelum datang belajar, baru boleh masuk kelas. Kalau tak, tak boleh masuk kelas. Itu orang dulu punya belajar, sebab tu diorang jadi orang alim betul. La ilaha illallah. Dan orang dulu, guru-guru zaman dulu, kalau diorang tak ulang kaji pelajaran sebelum diorang masuk, tak masuk, sebelum masuk kelas, mereka akan cancel kelas. Sebab apa? Sebab diorang tak, belum sempat ulang kaji apa yang diorang nak pelajar, nak ajar. Padahal dah ajar banyak kali pun benda tu, tapi diorang akan ulang kaji juga apa yang diorang nak ajar. Kalau diorang tak sempat nak ulang kaji, maka diorang akan cancel kelas. Diorang akan cancel kelas. Adab-adab orang-orang dulu sewaktu menuntut dan menimba ilmu dan menyampaikan ilmu. Allahumma rud mafat rahimamat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kembalikan sifat-sifat yang mulia yang ada pada orang zaman dulu kepada kita, dan hidupkan kembali sifat-sifat tersebut dan adab-adab tersebut yang telah mati di kalangan kita. Guru kepada ayah kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Muhammad bin Salim, ada sekali dia pergi ke kota Makkah, dia duduk dengan seorang alim di kota Makkah, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi bila dia duduk dalam daras tu, dalam majlis tu, dia duduk, dia salin daripada awal majlis, daripada awal kalimah yang Habib Alwi bin Abbas sampaikan sampailah habis, tak satu perkataan pun tinggal. Habis majlis, dia pun bagi, ya Habib, ni darus kamu, ini apa yang kamu sebutkan dalam majlis tu semuanya aku rekod, aku dah tulis. Maksud Habib Alwi bin Abbas mengatakan bahawa dah lama dah aku tak dapat murid yang macam ni, yang menyalin setiap patah apa yang aku sebutkan. La ilaha illallah. Semangat diorang dalam menimba ilmu. Dan disebutkan bahawa orang-orang dulu, kadang-kadang hatta orang-orang alim, ini kalau dekat kota Tarim ni, kalau dekat Ribat Tarim, lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak tu, kelas-kelas untuk anak-anak kecil lah, kitab-kitab kecil. Lepas isyak, kitab-kitab besar. Jadi yang mana mengajar kitab-kitab kecil lepas maghrib, lepas isyak, diorang akan belajar daripada orang yang lebih alim daripada mereka, kitab-kitab besar. Bahkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dah jadi mudir, yang sibuk dengan berdakwah dan sebagainya, dia masih lagi hadir ke majlis gurunya di Ribat, baca kitab tadah ilmu.
Beliau mengatakan bahawa dia pula nampak guru-guru di zaman mereka, iaitu hatta dah berumur, bila duduk dalam majlis dengan kitab mereka, tak pernah tinggal, ni dah alim dah ni. Seperti mana yang disebutkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dah umur dia dah 60 lebih, 70 lebih, masih lagi bawa mahbarah. Mahbarah ni apa? Pen dengan dakwat. Dulu kan tak ada, tak ada pen kan, dia macam buluh ataupun lidi macam tu. Lepas tu dengan dakwat, jadi orang pun tanya, ya imam, ila mata ma'al mahbarah, dengan sampai bila imam nak carry apa ni, pen tu kan, nak tulis note. Jadi dia kata, ma'al mahbarah ila maqbarah, dari aku akan bawa pen dan dan ink ni sampai aku masuk ke dalam kubur. Semangat mereka dalam menuntut ilmu tidak pernah tinggal daripada mencatat daripada ilmu. La ilaha illallah. Disebutkan ma kutiba qarra, ma hufiza farra. Apa yang ditulis, yang dicatat akan kekal sebagai ilmu. Apa yang dihafal terkadang akan lari ataupun akan terbang dari kita. Jadi penting untuk nak menulis daripada poin-poin yang disampaikan. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Naam. Man hazal ilma fadhakarahu. La. Fa'adim lil ilmi muzakaratan wa hayat, fahayatul ilmi muzakaratu. Dia kata apa? Fa'adim lil ilmi muzakaratan. Hendaklah kita sentiasa muzakarah, sebutkan tentang ilmu yang kita pelajari ataupun ulang kaji ilmu yang kita pelajari. Fahayatul ilmi muzakaratah, kerana ilmu itu akan kekal dengan kita selagi mana kita ulang kaji ilmu tersebut. Tapi kalau kita masuk kelas, belajar, dengar, obadin, keluar je daripada kelas, khalas, habis kelas tutup buku, lepas tu buku pun tak tahu ke mana, next week barulah kita buka balik buku tu untuk nak nak tulis yang baru. Jadi ilmu yang lama tu takkan ada bersama kita. Tapi kalau kita sentiasa ulang kaji akan ilmu tersebut, maka ilmu tu akan kekal dengan kita. Bayangkan orang dulu kalau sebelum belajar ulang 25 kali, lepas belajar lagi 25 kali. Maksudnya setiap daripada daras tu dah almost macam hafal apa yang dipelajari. Sebab tu mereka tak ada masalah untuk mereka nak sampaikan daripada ilmu tersebut. Seakan-akan setiap daripada ilmu tu mereka fresh dalam fikiran mereka, dalam kefahaman mereka. Bayangkan kalau kita lakukan tu untuk Quran sahaja. Kita hafal Quran, sebelum kita hafal kita baca 25 kali, lepas kita hafal baca lagi 25 kali. Kadang-kadang kita bila dah hafal je kita ulang 3-4 kali dah khalas. Tapi sebenarnya dah hafal tu baru 25 kali untuk menguatkan lagi kita punya. Sebab kadang-kadang bila dia store dekat short term memory, dia senang hilang. Tapi bila dia dah masuk long term memory, insyaAllah dia akan susah nak hilang. Nak tambahkan, kalau tak silap disebutkan oleh Habib Umar, lepas dah hafal tu ulang 41 kali. Lepas dah hafal kita ulang 41 kali, insyaAllah benda tu akan kekal dalam kita punya ingatan. Guru kami saya punya mudir dekat Cape Town, Mullah Taha Allah Yerham, Syekh Taha bin Syekh Yusuf Karan, dia kata ini lepas dia dah hafiz Quran ni, Masya Allah dia pula ingatan dia sangat kuat. Dia kata setiap kali dia nak, sebelum nak sembahyang tarawih bulan Ramadan, malam ni katalah juzuk 1, maka dia akan ulang 25 kali juzuk 1 tu sebelum dia jadi imam. Jadi maksudnya satu hari dia khatam, satu bulan tu dia khatam 25 kali lah. Senang kata, satu hari dia ulang satu juzuk 25, juzuk 2 25 kali, juzuk 3 25 kali, sampai dia khatam Quran. So Ramadan dia khatam 25 kali. La ilaha illallah. Dan selama bertahun-tahun, 10 malam terakhir, dia dengan abang dia, dua beradik, dia jadi mufti. Abang dia lepas hafiz Quran, ayah dia hantar masuk universiti jadi profesor. Dan profesor yang dihormati oleh bukan hanya orang Islam, orang kafir dekat South Africa pun hormat dia kerana ilmu dan adab dia.
Maka abang dia pun bila 10 malam terakhir akan jadi imam terawih. Dia ambil 5 juzuk, adik dia ambil 5 juzuk. Selama bertahun-tahun benda tu berterusan. Nampak macam tu je pakai, abang dia Profesor Abdul Salam pakai shirt dengan pants. Malam ni juzuk berapa? Terus naik. Tak ada ulang kaji, tak ada apa. Maksudnya ni dah lanjut umur lah kan. Tapi maksudnya Quran tu dah jadi macam Fatihah. Tak perlu nak diulang. Daripada surah Fatihah sampai An-Nas tu semuanya sama macam Fatihah. Subhanallah, kita juzuk amma pun kadang-kadang sangkut-sangkut. Wahakadha kesungguhan orang-orang dalam menuntut ilmu. Allahumma akrim nabi zalim. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala rezekikan kita kesungguhan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan menunjukkan adab yang tinggi dalam menuntut ilmu. Naam wa thamin islahul balid bihusnil irsyad, iaitu membantu orang-orang yang lemah kefahaman mereka sehingga mereka dapat faham. Disebutkan anak murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Buwaiti, salah seorang yang merakam dan meneruskan legasi Imam Ghazali, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i, dia ada group of student masa dia dekat sebelum dia pergi Mesir. Dia berada di Khurasan ataupun dia berada dekat Khurasan. Jadi dekat Khurasan ni dia ada anak murid-anak murid yang mengambil ilmu daripada dia dan simpan, take note dan menyampaikan ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, antaranya Imam Buwaiti. Jadi Imam Buwaiti ni dipanggil Buwaiti bukan sebab nama dia Buwaiti, tapi sebab dia batiul faham. Dia ni slow orangnya, lambat kefahamannya, maksudnya susah nak faham. Akan tetapi kesungguhan Imam Asy-Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i ni sangat pandai, baca sekali je, kita tahu kan Imam Syafi'i ni bila dia tengok je terus hafal. Dia buka muka sampai dia terpaksa letak lagi satu buku kertas dekat muka surat lain, supaya apa? Supaya dua-dua tu tak masuk. Bila dia tengok je sekali, dia akan boleh hafal. Tu betapa cerdasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi dengan anak murid yang slow, dia masih berikan perhatian. Kadang-kadang kita ni orang yang kadang pandai ataupun cepat faham, dia tak ada sabar dengan orang yang lambat nak faham. Dia kata benda ni pun tak boleh faham, leh, kita terus jadi marah kan dengan orang yang slow. Tapi Imam Asy-Syafi'i, sifat rahmat dan sifat nak memberikan ilmu hatta kepada orang yang mungkin slow tapi menunjukkan semangat dalam menuntut ilmu, maka diberikan perhatian kepada Imam Buwaiti sehingga Imam Buwaiti menjadi imam. Dikatakan bahawa Imam Syafi'i bagi extra classes kepada Imam Buwaiti sebelum dan selepas kelas. La ilaha illallah. Bagi tuition lah kepada Imam Buwaiti ni. Majlis umum tu satu hal, majlis khusus lain, supaya Imam Buwaiti dapat faham dan jadi asbab dia jadi imam besar, Imam Buwaiti. La ilaha illallah. Naam, islahul balid ghairul fatin bihusnil irsyad. Wa tasi' tarkul had harad ayal ghadab wa ta'rid, dan tidak menyindir daripada anak-anak murid yang kurang pandai. Jangan, jaga hati orang. Mungkin dia lambat nak faham, mungkin dia susah nak faham, mungkin dia salah faham, tapi kita sabar, cuba nak bagi dia faham. Wal ashir talkul anafah ay istikbar wal imtina' wal istihya' min qawli la adri. Naam, yani jangan kita rasa malu ataupun rasa susah nak cakap aku tak tahu ataupun nak mengatakan Allahu a'lam, bila kita tak ingat masalah ataupun kita tak pasti ataupun kita tak tahu. Disebutkan dalam riwayat bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, ayyul balid ashar, siap ayyul balad ashar, negara manakah yang paling teruk? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la adri, aku tak tahu, hatta asala Jibril, sehingga aku bertanya kepada Jibril. Kemudian orang tu datang lagi kepada Rasulullah dan bertanya, dan Rasulullah mengatakan, la adri, aku tak tahu, sehingga aku bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim nak tunjukkan bahawa Rasulullah pun sendiri bila tak tahu, kata tak tahu. Dalam bidang ilmu ialah kadang-kadang orang expect ustaz ni dia tahu semua masalah. Masalah fiqah dia kena tahu, masalah akidah dia kena tahu, masalah tasawuf dia kena tahu, masalah ilmu falak dia kena tahu, masalah miras dia kena tahu, masalah
Sedangkan kita kadang-kadang belajar 3-4 tahun satu bab je. Sebagai contoh, nak-nak kalau dekat belajar kat universiti tu, mungkin takhasus dia ataupun dia punya degree dia dalam usul dengan fiqh, ataupun dia punya degree nya dalam tafsir, maka ilmu dia tu hanya dalam bidang yang dia pelajari. Tak adalah dia nak tahu benda-benda lain. Tapi biasanya orang awam akan menganggap, oh, ustaz ni dia akan tahu semua benda. Jadi yang ustaz ni pula rasa kalau dia tak jawab salah, jadi dia pun main jawab, sehingga kadang-kadang menjadi musibah. Kemudian sarful himmah ila sa'il, memberikan perhatian, memberi perhatian yang penuh kepada orang yang bertanya, dan cuba untuk memahami soalannya supaya dapat jawab soalan dengan betul. Bagi dia, dan ini merupakan adab dalam bercakap. Adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak akan potong bila orang sedang bercakap. Biar dia cakap sampai habis, dah habis baru kita jawab. Cuba fahami apa yang dia ingin sampaikan. Dan bila dia cakap, jangan pula sibuk fikir apa nak jawab. Bagi perhatian dulu apa dia nak cakap. Lepas tu kalau kita perlu ambil masa untuk nak fikir, fikir dulu apa nak jawab, baru jawab. Qabulul hujjah al-musaddiq lil-qail wa istima'iha wa in kanat min al-khasm. Naam, boleh menerima daripada dalil-dalil yang diberikan oleh orang lain, walaupun ianya datang daripada musuh kita ataupun orang yang kita sedang berdebat. Li'anna itba'ul haq wajibun, kerana mengikuti yang benar itu adalah wajib. Maka kalau kita salah, kena mengaku kita salah. Jangan pula kita, oh, tak boleh nak salah. Walaupun salah, kena tegakkan benar yang basah juga. Sebab apa? Malu orang lain betulkan kita. Kita, contohnya kita ni pelajar agama ataupun seorang tu dia orang alim ke apa, bila orang betulkan dia, oh, dia rasa macam ego lah, tak boleh orang betulkan dia. Lah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana salah satu sifatnya ataupun ciri-ciri dia yang disebutkan terhadap dia, kana waqafan inda kitabillah, dia seorang yang sangat berpegang kepada kitabullah, yakni hukum hakam yang berada dalam Al-Quran, dia akan pegang betul-betul. Sifat orang yang beriman. Jadi satu hari dia sedang memberi khutbah, jadi seorang wanita ataupun dia sedang beri ceramah, lepas tu dia cakap satu benda, maka seorang wanita berdiri dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, akan tetapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan begini dan begini. Maka Sayyidina Umar berhenti, fikir sekejap, dan dia katakan, akhta'a Umar wa asabatil imra'ah, Umar telah melakukan kesalahan dan wanita itu telah berkata benar. Yang ini tak ada rasa malu, kalau dia salah, dia cakap salah, dan menerima kebenaran walaupun ianya datang daripada musuh kita. Maksudnya apa dengan musuh tu? Janganlah benci 100%, kan? Maksudnya kadang-kadang kita boleh belajar daripada orang yang kita benci, ataupun dengan orang yang kita bermusuhan, ataupun orang yang bermusuhan dengan kita. La ilaha illallah. Al-inqiyad lil-haq bil-rujuk ilaih indal hafwah. Naam. Ataupun datang daripada orang yang lebih mungkin rendah ilmunya daripada kita, tapi dah dia cakap betul, kita terima. Naam, kita terima kebenaran walaupun datang dari siapa-siapa, orang yang lebih besar daripada kita ataupun orang yang lebih kecil daripada kita, orang yang lebih alim daripada kita, dah memang kita akan tunduklah. Tapi maksudnya kadang-kadang hatta dengan orang yang junior kita, kita terima kalau apa yang dikata adalah benar. Rabi asyad man'ul muta'alim an kulli ilmin yadurruh, melarang anak murid ataupun pelajar-pelajar agama yang baru daripada menuntut ilmu yang akan memudaratkan dia. Seperti yang haram tu dah wajiblah, ilmu sihir dan sebagainya, ilmu meramal dan sebagainya. Akan tetapi ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi yang akan menyebabkan yang mungkin dengan dia mempelajari ilmu tersebut, mungkin akidahnya akan tersasar. Ilmu tu tak salah, akan tetapi untuk orang-orang yang baru pelajar, kalau baca buku-buku yang terlampau tinggi, kadang dia tak faham
apa yang dimaksudkan dengan penulis tersebut. Maka perlu dilarang daripada mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin memudaratkannya. Bahkan Imam Ghazali sendiri, ada kitab-kitab yang dia kata jangan baca, ni bukan untuk semua orang baca. Ada antaranya kitab Al-Madmun Alayh, kitab tu Imam Ghazali kata ni bukan untuk semua orang baca, ni untuk orang-orang yang khusus sahaja. Wal khamis ashar, yang kelima belas, zajruhu an an yuridu bil ilmi nafi' ghaira wajh Allah, sentiasa mengingatkan anak murid sewaktu menuntut ilmu yang bermanfaat itu hendaklah niatnya kerana ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kami jadikan negara akhirat itu lil ladzina la yuriduna 'uluwan, kepada mereka-mereka yang tidak ingin ketinggian, nak meninggikan dirinya, uluan fil ard, di atas muka bumi ini, wala fasada, dan tidak inginkan kerosakan dan kezaliman itu, ataupun mengkehendaki selain Allah dalam apa-apa ibadah, itu adalah satu kerosakan ataupun satu kezaliman terhadap diri sendiri. La ilaha illallah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Aku akan mengalihkan kefahaman ilmu ayat-ayat aku ataupun tanda-tanda kebenaran aku daripada orang-orang yang bersifat takabur, orang yang ada sifat-sifat mazmumah dalam diri dia, dia takkan dapat kefahaman yang sebenar dan sempurna daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi untuk mendapatkan sifat, nak mendapatkan ilmu ataupun mendapat kefahaman yang benar daripada ilmu yang bermanfaat tersebut, hati kena bersih. Sebab tu penting zikir, penting jaga amalan, penting jaga niat dan sebagainya, kerana kalau kita punya niat ataupun hati tak bersih ataupun berpenyakit ataupun penuh dengan kotoran dan kegelapan, maka kita walaupun kita mendapat sebaik-baik guru, tapi disebabkan hati tu kotor, maka cahaya takkan masuk dalam hati tersebut. Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi fa'innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Ash-Syafi'i dia komplain dekat guru dia waki'. Syakautu ila waki', aku komplain kepada guru aku waki', su'a hifzi, tiba-tiba aku punya hafalan jadi slow, kata Imam Ash-Syafi'i. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi, maka guru aku mengingatkan aku agar supaya meninggalkan dosa. Fa innal ilma nurun, kerana ilmu itu adalah cahaya dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, waliyaz billahi tabaraka taala. Cahaya ilmu, keberkatan ilmu dan hakikat ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat ataupun orang yang berterusan dalam melakukan maksiat ataupun orang-orang yang kotor hatinya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan sentiasa berikan kita kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa yang besar dan berterusan daripada melakukan dosa-dosa kecil, dan sentiasa kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saddul muta'allim an ashtaghil bi fardhi kifayah qabla al faragh min fardhi al ain. Penting untuk mengingatkan anak murid juga untuk sibukkan diri dengan ilmu fardu ain sebelum menyibukkan diri daripada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni apa? Ilmu fardu ain, setiap perkara yang wajib kita ketahui daripada akidah yang benar, daripada ilmu fiqah yang kita perlu lakukan, yang wajib ke atas kita untuk lakukan. Solat perlu tahu, wuduk perlu tahu, zakat, selagi mana kita belum ada duit untuk nak keluarkan zakat, maka ilmu tu belum jadi fardu ain untuk kita. Sebagai contoh, nak pergi haji, selagi mana kita belum ada cukup duit nak pergi haji, maka ilmu nak tentang haji tu belum jadi fardu ain kepada kita. Nak kahwin, sebelum kita nak ada kemampuan untuk nak kahwin, maka ilmu tentang nikah dan sebagainya tak jadi wajib ke atas kita, tak jadi, belum jadi fardu ain kepada kita. Hanya bila kita nak
melakukan ibadah tersebut, maka ianya akan menjadi fardu ain untuk kita mempelajari daripada ilmu-ilmu tersebut. Begitu juga dengan ilmu pembersihan hati, kerana tanpa kita mengetahui apa itu sifat takabur, ujub dan sebagainya yang menghalang ilmu kita, amalan kita daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu pun wajib untuk kita pelajari. Lebih daripada itu, untuk menjadi sampai mufti dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai fardu kifayah. Dan lebih tinggi daripada itu, lebih tinggi daripada darjat mufti, peringkat mufti, maka itu adalah sunnah untuk mereka-mereka yang ada kemampuan akal fikiran dan ketajaman akal. Maksudnya dia ada kebolehan untuk meneruskan pelajarannya sampai ke tahap yang lebih tinggi dan ada kelapangan masa dan sebagainya, maka boleh untuk dipelajari. Tapi yang basic pun kalau tak lepas, settlekan yang basic dulu, yang fardu ain. Dan fardu ain ni adalah memperbaiki diri zahir dan batin, memperbaiki amalan kita yang zahir dan memperbaiki hati kita yang batin ini dengan taqwa. Mengimarahkan zahir dan batin tubuh badan kita ni dengan ketaatan dan mengelakkan diri kita zahir dan batin daripada kemaksiatan, maka itu yang dituntut. Selepas kita settle benda tu, baru kita pergi ke ilmu fardu kifayah. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini, pastikan bahawa yang mengajar itu dia dulu yang lebih bersungguh-sungguh dan bersegera dalam melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, dan dia dulu orang yang meninggalkan perkara yang dilarang orang lain daripada melakukannya, supaya orang yang belajar daripada dia dapat lihat perkara tersebut dalam diri dia sebelum ianya keluar daripada mulut dia. Itu yang terlebih baik. Fa inna dalalatal ahwal aqwa min dalalatil maqal, wa in atabta ala sadiqi walumtahu fi mithli ma ta'ti fa anta mulimu. Kalau kamu atabta, yakni kamu mencela orang sama dengan apa yang kamu lakukan, maka kamu orang yang tercela. Kita marah orang lain sebab buat benda tu, tapi kita sendiri buat, maka kita yang patut dimarahi, ataupun kita yang patut di kita cela orang, kita pun mencela diri kita sendiri. Fabda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Mulakan dengan diri kamu sendiri dan laranglah diri kamu daripada melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Apabila kamu dah berhenti melakukan kesalahan tersebut, maka kamu orang yang bijaksana. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan kamu larang daripada sesuatu sifat-sifat yang buruk sedangkan kamu lakukannya. Arun alaika idza fa'alta azimu. Maka ianya merupakan satu keaiban ke atas kamu. Aib alaik. Kerana melakukan perkara yang kamu larang. Dan apabila kamu melakukan perkara yang kamu larang, maka seakan-akan dosa itu lebih besar. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada ilmu yang disampaikan, dan moga-moga ada manfaat, dan moga-moga Allah tambahkan kita dengan ilmu yang bermanfaat dan jadikan kita orang yang bermanfaat untuk sekalian makhluk. Amin. Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah.